yang dituntut oleh teman-teman, yang diminta, ini kami mohon ya, nanti ada kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, itu adalah menerbitkan SK, surat keputusan, atau SK Bupati. Yang SK ini, teman-teman, ini salah satunya nanti untuk yang guru ya, ini bisa sertifikasi mas, ya, karena apa, gaji teman-teman guru ini sudah, media mungkin sudah tahu semua, bahwa kita itu dengan kuli aja mungkin di bawah seorang kuli ya, jadi itu. Itu pun dengan adanya regulasi mereka menjadi sengsara lagi, karena ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten khususnya bupati, itu sampai hari ini tidak ada surat itu, sehingga honor mereka itu tidak bisa dibayarkan oleh kepala sekolah karena persyaratan teknisnya.